Viral, seorang pria menyapu ikan lele di jalan. Sebuah video memperlihatkan seorang pria bertopi yang membawa sapu lidi dan berjalan ke tengah jalan. Dalam video tersebut, pria bertopi itu menyapu beberapa ikan lele di jalan yang masih hidup karena terlihat masih bergerak-gerak ke tepian jalan. Ikan lele tersebut diduga terjatuh dari mobil yang mengangkutnya. Berdasarkan keterangan dari video itu, dijelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di daerah Pantura. Video tersebut diunggah pada 10 November 2021 kemarin oleh akun @du_nun dan sudah ditonton lebih dari 200 kali dan mendapatkan banyak komentar dari pengguna TikTok lainnya.